Good morning, kita buka kabar pagi ini dari kejadian lucu saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipukul oleh nenek bernama Rubini. Kejadian ini terjadi saat ia berkunjung ke Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan Ganjar ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Korpri. Korpri Jawa Tengah melakukan bakti sosial dengan memperbaiki rumah tak layak huni atau RTLH, serta membagikan sembako untuk para lansia dan warga kurang mampu. Ganjar hadir untuk secara simbolis memberikan bantuan kepada salah satu penerima perbaikan RLTH, Mbah Rubini. Mbah Rubini pun tampak senang dan tak lupa mengucapkan syukur. Oh, saat ini dibroke, sesok dandani. Dandani sing api, karo Pak. Oke? Oke. Percakapan Ganjar dan Rubini pun mengundang tawa warga sekitar. Sambil menyalami Ganjar, Mbah Rubini mengatakan tak bisa membalas perlakuan Ganjar dan mendoakan semoga Ganjar mendapat lebih banyak rezeki. Ora iso balas sing balas sing kuasa karo kae akeh. Amin. Ini kita nduk istan. Wah, hanya Mbah Rubini nih yang berani memukul gubernur. Ganjar Pranowo pun mengunggah percakapan ini melalui berbagai laman media sosialnya. Ia pun berkelakar dengan mencuit Mbah Rubini yang ia rasa saat muda cantik sekali. Netizen pun mengomentari positif percakapan Ganjar dan Rubini.